Ya udah, suster segera dipasang ya infus sama oksigennya, ya. Baik, dan alat-alat yang sebelumnya udah terpasang dipastikan dipasang lagi. Baik, Dok. Ibu. 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 Sayang. Kak Ilham. Sabar ya, Nak ya. Indah harus tenang. Ya. Ibu. Indah. Biar cepat pulih kesehatannya, Nak. Ya. Ibu. Kak Ilham. Dokter, gimana anak saya, Dok? Syukurlah, Bu Mira. Kebetulan Indah kondisinya sudah semakin membaik. Dia sudah sadar. Alhamdulillah, ya Allah. Tapi satu hal, Bu. Kebetulan tekanan jantungnya masih rendah. Tapi tadi Indah sempat ingin sekali bertemu sama Ibu dan Ilham. Berarti Indah masih hidup, Dok? Amin. Itu semua mujizat dari Allah. Ini semua berat. Doa Ilham sayang. Allah tahu kalau Ilham sayang sekali sama Indah. Boleh gak, Dok, saya sama Ilham lihat Indah? Boleh, Bu Mira, silahkan. Ayo, Bu. Ayo, sayang. Bapak, mohon maaf ya. Bapak udah mengetahui bahwa peraturan ICU itu maksimal hanya 2 pengunjung. Jadi saya pikir biar Ilham sama Ibu Mira aja. Karena penanganan Indah masih butuh intensif untuk perawatannya. Biar dia lebih stabil, ya? Iya, gak apa-apa, Dok. Saya mohon tolong lakukan yang terbaik buat Indah, Dok. Saya mau Indah sembuh lagi. Amin, Pak Raffi. Tapi saya tidak bisa memberikan kepastian. Yang pasti saya akan melakukan yang terbaik untuk Indah. Baik, terima kasih, Dok. Baiklah, Pak Raffi. Saya permisi dulu, ya. Terima kasih. Mas Raffi, dengan meminta Dokter Devi untuk melakukan yang terbaik untuk Indah, bisa mengembalikan kondisi Indah seperti sebelumnya, Mas. Bisa belaga jadi pahlawan. Kalau sampai terjadi sesuatu sama Indah, Mas, atau Ilham, aku gak akan segan berbuat nekat sama Mas Raffi untuk memberi pelajaran. Kamu gak perlu ngancam saya, Yuda. Sekarang gini aja deh. Kalau kamu beneran sayang sama anak-anak kamu, Ilham atau Indah, ayo dong buktiin sekarang. Kalau kamu bapak kandungnya mereka, jangan jadi pengecut.